Bang Okedan. Angsa buruk rupa. Lu bebek apa bukan sih? Masa bebek bulunya putih gak jelas? Pakai whitening ya? Orang kayak lu ini yang bikin jelek image bebek. Jadi telur lagi aja lah sana. Ada apa ini rame-rame? Ada yang dibully. Sejak kapan bebek jadi tukang bully? Terimalah jurus abu Bang Oke, kekuatan sinar bebek panjang. Terima kasih pahlawan lady. Waduh, kok aku dipanggil pahlawan lady sama orang yang kutolong? Ah, lain kali lebih hati-hati ya sama bebek berandalan. Lah, ngapain sih ngikutin terus? Aku nggak punya tempat tinggal. Karena aku berbeda, nggak ada yang mau menerima aku apa adanya. Aku selalu jadi bebek yang terbuang. Ini Kak Marco. Kamu sementara boleh tinggal di sini dulu. Oke, agak jorok sih. Tapi ya udahlah ya. Jorok? Firasatku gak enak. 1 tahun kemudian. Bang, aku habis borong promo 11+ pakai kartu kredit abang nih. Akhirnya aku pede kalau ditanya berapa harga outfit lo. Ya, ada cogan. Bang, bakalan beliin baju gusi lagi kan? Makin lama makin ngelunjak. Ini namanya aku ngerawat angsa, bukan bebek. Tagihan kartu kredit abang udah limit nih. Coba hemat sedikit dong, ah. Bang, abang gak tahu YOLO. YOLO. Ini bocah minta dipanggang. Ini bocah harus kena azab biar tobat. Ini tuh panggilan masuk TNI. Semangat dong. Adek aku mah benar-benar cantik, putih. Badan juga bagus. Bikin cepak ya, biar kahar. Lihat aja nanti, aku bakalan balik lagi. 1 bulan kemudian. Senangnya hariku, gak ada si angsa. Aduh, kenapa si angsa ini balik lagi? Aku dipulangin sama Pak Komandan. Dipulangin? Kenapa? Kan tentara gak boleh ada yang kaki bebek. Sedangkan aku kakinya kaki bebek. Ya, padahal aku udah cita-cita jadi mas-mas tentara. Tagihanku. Bisa.